dunia saat ini sedang menghadapi virus COVID-19 atau corona dalam beberapa bulan terakhir. Virus corona bukan hanya berdampak pada tingkat kesehatan manusia, melainkan juga pada tingkat perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya dalam menanggulangi kasus penyebaran virus corona dengan cara melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan menerapkannya di berbagai kota di Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Lampung. Pemerintah Lampung sendiri telah membuat kebijakan social distancing guna mencegah penyebaran kasus tersebut, khususnya di kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan sebagai zona merah. Ya, bagi saya, jadi tadi sebelumnya corona, ya lumayan. Ya, sekarang sudah corona, ya jadi omset tengahan gitu. Jadi kurang lebih lah, omset sekitar 40 kilo habis. Kalau dulu kan itu sebuah kintal satu hari. Nah, sekarang juga laku segitu, alhamdulillah. Syukurnya kita bisa makan semua anak bini anak buah. Salah satu dampak yang banyak dirasakan oleh warganya adalah perekonomian, khususnya pada pedagang dan UKM-UKM kecil. Transaksi jual-beli masyarakat pun menurun karena adanya kebijakan yang diwajibkan bagi seluruh masyarakat untuk tetap di rumah. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kami juga ingin mengambil peran untuk membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi dengan memberikan pelatihan pembuatan face shield kepada ibu-ibu pedagang makanan yang harus menutup warung mereka sementara karena virus corona sebagai alternatif pemasukan. Dengan memberikan tahapan pelatihan pembuatan face shield, seperti tahapan mengukur pelindung wajah, busa untuk bagian kepala, karet untuk perekat serta aksesoris seperti tulisan kata-kata tentang COVID yang kami tambahi dengan tulisan aksara Lampung dengan menggunakan bahan-bahan yang murah serta mudah ditemui, memberikan bantuan peluang usaha kepada masyarakat dalam mencari tambahan pendapatan. Menurut saya lebih nyaman dipakai ini karena praktis ya. Aman, kemudian ada satu yang unik ini menggunakan tapis dan aksara Lampung, ini sesuatu banget karena melestarikan budaya kita. Mari hidup sehat dengan selalu mencuci tangan serta mengikuti anjuran dan aturan demi kenyamanan kita bersama, agar virus corona dapat hilang dan kegiatan aktivitas berjalan lancar.